Jadikanlah wanita pujaanku. Hari ini akan ku sanjung Raden Ayu. Masuk. Ini. Aduh. Woi. Oh iya bunganya. Aduh, gue heran sama acara ini. Ini acara apa sih? Tinggal bagus banget. Ini gak apa-apa lah. Penting ratingnya bagus. Iya. Di mana aja lo? Gue cariin. Dari tadi gue di sini. Kan ceritanya gue baru ketemu lo. Dan gue mau nyerai cewek nih. Gue kan udah sama si Fira udah putus. Gue pengen ngedeketin si Putri. Dulu si Putri pernah deket sama gue. Kalau anak gaul sekarang CLBK. Celamak. Iya. Celamak. Cinta lama. Semi kembali. Lo suka sama Putri, gue kan selalu bantu lo. Ntar bunga ini gue kasih ke Putri. Maksudnya itu kan? Iya, lo kasihin bunga ini. Lo bilang bahwa ini titipan dari gue. Karena kalau gue langsung ngasih ke dia, gue masih ada rasa gengsi. Jadi lo kasih lo rayu-rayu tapi bilang jangan rayu dari lo. Itu dari, jadi gini bilangnya, ya Putri, ini Raffi nitipin bunga. Raffi ini nitipin rayuan. Iya, dia tadi bilang gini ke aku, kasih sampein ke kamu gitu kan. Iya, lo pinter. Tahu kan sama cewek sama lubang kan. Iya, makanya gue bilang sama si Putri, gue suruh datang ke sini, tempat mading. Tapi kesannya gue kan gengsi kalau gue udah nungguin dia. Tapi yang ceritanya nanti di sini, "Put, lagi nungguin Raffi, si Raffi lagi di mana dulu?" Pada gue ngumpet di belakang. Nanti kalau misalnya dia udah tersipu malu, gue tinggal tutup matanya di belakang, gue cium. Jadi surprise di film-film luar negeri. Itu lu ngerti. Iya. Lu ngumpet di mana, Pipi? Sono di Jelengsi, Jelengsi katanya. Lihat tuh di sini sama si Putri. Enggak di situ belakang tadi. Udah gue molos ke bawah molos. Ah elah repot banget. Lu molos di situ tuh di belakang. Banyak siapa di mana? Masuk, masuk kalau enggak masuk lu dari palanya. Pala lu, maksudnya pala lu. Eh, tolong dong. Si Raffi nitipin ini buat Putri. Hah? Ini katanya suruh kasih sebagai tanda kalau dia suka sama Putri. Gebetan gua aja sering dimakan sama dia. Sekarang waktunya gua makan gebetan dia. Hai Mas Tommy. Apa kabar Bud? Mau lagi gue panggil lagi si Mary. Mas, dengar suara kamu tadi, jadi merdu banget ya. Iya makanya. Aku punya lagu buat kamu. Dengarkanlah wanita pujaanku. Hari ini akan kusandarkan janji suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah. Romantis banget. Kamu udah nyiapin bunga ini buat aku? Itu wangi. Bau ini sih. Itu wangi. Aku sengaja siapin bunga ini buat kamu. Terus aku juga udah siapin lagu buat kamu. Terus kamu romantis banget. Iya, kamu tau gak kenapa aku ngasih bunga ini ke kamu? Kenapa? Biar kamu tahu, wanita secantik kamu jangan pergi ke taman bunga. Kenapa? Takutnya bunga minder karena kalah cantik sama kamu. Kamu kalah banget sama si Raffi. Raffi gak pernah giniin aku. Jadi seneng deket kamu. Apa sih ini? Kau tadi bilangnya rayuannya ceritanya dari gue. Gue yang minta dicomblangin. Itu semua dari gue. Kenapa dia malah ngelompat si Putri? Bahaya nih si Denny nih. Setiap kamu lihat bunga ini kamu ingat aku. Biar ingat kamu terus ya. Iya nih daripada sama Raffi tuh ngutang. Raffi mah. Nih, aku nih bukti ada bukti transfernya. Tuh, aku habis ngirimin dia 25 juta yang ini. Kat. Enak aja loh. Hey. Enak aja syuting boleh tapi jangan bilang aku lu mau tanya. Enggak, ini permaluannya kan mempermalukan gue di depan. Itu bukti transfer. Iya, jangan gitu. Kamu kan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. 25 juta. Enggak mungkin. Jangan gitu dong kamu. Yang ini 15 juta tuh, kamu lihat tuh. Jangan ngapain kamu bilang-bilang itu enggak. Jangan gitu dong. Emang gua enggak punya duit. Coba sekarang aku pengen lihat loh kamu. Nih, emang gua enggak punya duit. Lo lihat duit gue. Jangan sembarangan lo. Emang artis. Dompetnya.
dompetnya gitu. Ini dompet aslinya Raffi Ahmad, lihat tuh. Artis dompetnya gitu. Mereknya apa nih? Giva, Giva. Ya, artis apa Natas lihat. Kamu kan kamu, ya, itu cuma segitu. Nanti bener aku transferin kamu kan? Pasir setrak. Semen 50. Aku lagi bangun rumah di daerah Cilandak. Kayu kaso, marmer. Ya itu. Ini bon. Kilo triplek. Jadi bayar belum lunas tuh. Aduh, sekelas lu serahin kontraktor kali lu ngapain bangun-bangun beli biar sini. Biar enggak terlalu rugi banyak. Jadi gua tahu apa yang harus dibayar apa enggak. Lihat. Ya. 500 sama 2000. Kemel. Gua mah ada kalau gue ini biar penonton tahu semua. Gue emang enggak pernah megang duit cash banyak, gue pakai kartu. Kredit. Enggak di mobil, kartu kreditnya satu di mobil. Jadi gua enggak kalau pergi ke mall gua enggak pernah pakai duit cash. Pakai kartu kredit doang. Iya ya, benar. Cocok. Nah, tuh ada foto ceweknya lagi. Aduh, jadi gue itu. Cewek kamu baru sekarang. Ya udah lihat. Jatuh. Udah mending ngomong sini aja. Lu tahu enggak kalau koin ada di dalam dompet, itu tandanya rezekinya banyak. Emang harus ada. Coba pinjam koinnya. Koinless. Benar. Emang bener gitu kalau emang koin itu harus ada di dompet, nggak boleh, nggak ada. Nih, kamu lihat uang koinnya. Karena koin ini kan bulat, rezeki kita akan terus. Nih, kamu tulisan 500 ini, aku Garuda ini. Kita memang beda sisi, tapi kita selalu bersama. Oh, iya. Nah, ya, udah ngaku aja. Ya, udah gitu dong, kamu juga sebenarnya sih. Rampangan banget. Itu, putusin aku kemarin. Assalamualaikum. Capek lagi lo. Aduh, panas-panas gini emang enak minum jus. Siapa tuh? Oh, kenalin, Mamat Ha. Orang paling ganteng 7 turunan. Tapi pas tanjakan jelek lagi. Lu siapa kesini maksudnya? Lu nyembur bukan masalah nyemburnya. Jigong lu. Umur 7 sumur tadi gak mungkin bau. Ya sumur semua isinya. Saya ini murid teladan. Karena dulu waktu sekolah, saya sekolahnya di Semeyakar teladan. Kalau saya nanti jadi suami yang teladan. Saya ini orang pinter, pemikir, jenius. Iya, buktinya botak lo banyak mikir. Nah, gue ngomong kok gue mau ya. Lu ngomong di sini bawa kentut. Iya, bawa kentut. Iya, udah bawa. Kentut sumpah dia. Enggak. Aduh. Putri aja dia kentut. Aduh, ngomong bawa kentut. Agak. Lu bau kan? Aduh, kamu ngapain sih disini? Lu siapa gue tanya? Siapa gue tanya? Lu bilang siswa ini kampus, gak ada siswa. Saya ini pacarnya Putri. Enggak, Denny. Begini pacarnya. Denny, ini kampus gak ada siswa. Nah, adanya mahasiswa, dia bilang siswa tadi. Sini mahasiswa sini, saya pacarnya si Putri. Oh, pacarnya Putri? Iya, ha! Mau banget lu, ngapain sih kesini-sini? Kampung pacar saya. Ini saya bawain bunga nih buat kamu nih. Bunga banget kamu ini. Wes, lah ini bunga. Awas udah lebih dapat nih lebih wangi. Ini lebih bagus nih. Bunga mawar merah sebagai tanda cinta kepada. Bunga mawar ini. Ah, kamu enggak lo lihat deh. Mukanya kayak dinamo mesin jahit. Lu jangan merusak syuting. Ini gue lagi syuting lagi adegannya, gue mau ngerebut cintanya Putri lagi untuk di samping gue. Agak mungkin. Putri itu milik gue. Gue orang ganteng. Emang pinter lagi. Emang lu cuma ganteng doang. Otak lu kagak dipake. Waduh. Sekali gue dihina. Tapi gak apa-apa. Kalau otaknya kagak pernah dipakai, berarti kan otaknya masih orisinil. Kalau dijual pasti mahal. Udah yang menghina, naikin lagi dikit. Ya kan, biar kita gak balas. Ya, sebenernya tuh ngatain lu, otak lu gak pernah dipakai orisinil. Sama aja lu, dikatain gak pernah pakai otak. Lu menghina gua. Emang situ merasa terhina? Kalau situ merasa terhina, ya sudah. Sudah begitu lu, gua menghina gua.